Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Badaksel. Kali ini ada handphone Oppo A1K. Ini keadaan gelap gulita. Oke, kita cas. Ini ada tanda getar, tanda pengecasan. Dan kata yang punya dipanggil atau ditelepon. Ada nada panggil. Kita tekan tombol power, kita secara lama tekan terus. Mudah-mudahan restart ulang handphonenya. Kemungkinan ini handphonenya hang atau nge-lag. Kita tekan tombol power dan volume bawah secara lama. Tekan terus. Ternyata tidak ada perubahan. Coba volume atas, tekan tombol power bersamaan secara lemah, ditekan terus. Juga tidak ada perubahan. Oke, sekali lagi volume bawah sama tombol power ditekan. Tidak ada perubahan sama sekali. Kita akan bongkar aja handphonenya, kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Biasanya ini kombinasi tombol power dan volume, dia handphonenya bisa restart ulang. Tapi kok kenapa ini tidak bisa sama sekali, tidak ada perubahan. Kita buka backdoor-nya atau tutup belakangnya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita buka dulu penutup mesin, buka bautnya satu per satu. Jangan lupa yang baru lihat channel Badaksel, mohon dukungannya dengan cara tekan, pilih tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar Badaksel semakin berkembang dan update video-video terbaru yang bermanfaat. Semoga Anda menjadi terinspirasi bagi video-video yang ditayangkan. Oke, kita angkat ini penutup mesinnya. Kita lepas soket baterai dan kita pasang kembali. Kita coba tekan tombol power. Ya, sudah muncul tampilan Oppo. Oke, kita tunggu sampai benar-benar masuk ke menu aplikasi bawaannya. Berarti ini dipastikan handphonenya nge-lag atau hang. Katanya tiba-tiba lagi jalan mati layarnya. Kemungkinan banyak aplikasi atau gimana. Sedang loading, tunggu sejenak. Wow, sudah tampil. Oke, di sandi ini dikunci layarnya. Demikian tutorial kali ini, Oppo A1K ngehang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.